Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita akan berbagi resep ramuan daun pepaya dan kunyit sebagai obat mengembalikan tenaga setelah melahirkan. Untuk informasi tentang daun pepaya dan kunyit bisa Anda dapatkan di video kami sebelumnya atau bisa klik linknya di sini. Langsung saja, untuk mengolah ramuan herbal ini, bahan yang kita perlukan, daun pepaya 20 gram, rimpang kunyit 20 gram. Cara pengolahannya, langkah pertama, tumbuk kedua bahan tersebut sampai halus. Setelah dirasa cukup tercampur dan tertumbuk dengan rata, seduh ramuan tersebut dengan air matang yang sudah disiapkan, aduk hingga rata. Lalu kita saring ramuan tersebut agar mendapatkan airnya saja. Oke, untuk ramuan herbal ini Anda bisa meminumnya 1-2 kali sehari selama 2-3 hari. Peringatan, daun pepaya mengandung vitamin C tinggi dan gas yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak akan menjadi penyebab perut kembung dan begah. Catatan, saat mengkonsumsi ramuan ini, diharapkan untuk sering minum air putih untuk meminimalisir efek samping yang timbul. Setiap ramuan obat pada dasarnya memiliki efek samping, namun ramuan obat herbal memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan obat kimia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.